Maka kembali kepada permasalahan kita tentang proses keterlambatan berjamaah untuk sholat Jumat. Yang pertama, sering kita terjadi keterlambatan bila tertinggal satu rakaat berjamaah sholat Jumat. Dalam artian kita cuma sempat melaksanakan atau mengikut imam satu rakaat saja, maka kewajiban bagi kita setelah salam imam pada rakaat kedua menambahkan satu rakaat lagi untuk menyempurnakan sholat Jumat itu. Bila kita tertinggal satu rakaat, maka hal yang kita lakukan adalah setelah salamnya imam kita menambah satu rakaat lagi untuk menyempurnakan sembahyang Jumat itu. Ibadah tanpa ilmu tamsikaya mubahana. Ibadah tanpa ilmu tamsikaya mubahana. Henta sujud macam lagi citka tenteg terimong hana. Henta sujud macam lagi cinta tenteg terimong hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas tentang keterlambatan seseorang dalam proses sholat Jumat. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya sholat Jumat mesti dilakukan secara berjamaah, maka tidak sah sembahyang Jumat dilakukan sendirian di rumah ataupun dilaksanakan sembahyang Jumat sendirian di masjid, tidak sah. Maka kembali kepada permasalahan kita tentang proses keterlambatan berjamaah untuk sholat Jumat. Yang pertama, sering kita terjadi keterlambatan bila tertinggal satu rakaat berjamaah sholat Jumat. Dalam artian kita cuma sempat melaksanakan atau mengikut imam satu rakaat saja, maka kewajiban bagi kita setelah salam imam pada rakaat kedua menambahkan satu rakaat lagi untuk menyempurnakan sholat Jumat itu. Bila kita tertinggal satu rakaat, maka hal yang kita lakukan adalah setelah salamnya imam kita menambah satu rakaat lagi untuk menyempurnakan sembahyang Jumat itu. Itu bila kita mendapati imam satu rakaat daripada sembahyang Jumat itu. Yang kedua, bila kita dapati imam sudah lewat daripada rukuk rakaat kedua, maka hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah meniat untuk sembahyang Jumat tersebut sebagaimana niatnya usolli faradhal jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati. Sahaja aku berniat untuk melaksanakan sembahyang Jumat dua rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu niat yang kita pasang. Nanti setelah imam salam, maka kita langsung beralih sembahyang kita kepada sembahyang duhur, yaitu empat rakaat. Timbul pertanyaan, apakah kita perlu merubah niat kita untuk sembahyang duhur itu? Maka di sini memada dengan niat Jumat tadi. Dalam artian kita tidak perlu merubah niat untuk sembahyang duhur, karena di sini keluarlah kata-kata meniat tapi tidak sembahyang dan sembahyang tetapi tidak meniat. Yang pertama, kita meniat sembahyang Jumat tetapi kita tidak pernah melaksanakan Jumat sepenuhnya, dan kita melaksanakan duhur sedangkan niat duhur itu tidak kita laksanakan. Disinilah keluar kata-katanya. Maka bila seseorang mendapati imam pada rakaat kedua selesai daripada rukuk pada rakaat kedua, maka hal yang dia lakukan adalah selesai salam imam
menambah 4 rakaat sebagai rakaat untuk sembahyang duhur. Mungkin cuma ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah moga saja bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Mungkin ada pertanyaan, silahkan bertanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.